السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسلمين والمسلمات، حاضرين والحاضرات، رحمكم الله. الحمد لله. Tama-tama sekali, marilah sama-sama saya mengajak diri saya dan para hadirin sekalian. Marilah sama-sama kita mengucapkan segala puji dan syukur. Kita memanjatkan segala puji dan syukur. Kita menzahirkan segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih saya dan tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan doa kita bersama kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala memberkati, merahmati, menerima segala amal ibadah kita, mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam ini, kita doakan kepada Allah agar Allah taala membalasnya dengan ganjaran pahala dan dikira sebagai salah satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita nak sambung pengajian kitab kita 40 hadis penawar hati. Kita sampai kepada hadis ke-11. Yang mana ada kitab, buka hadis ke-11. Yang tak ada kitab, buka telinga dengan mata luah-luah. Cuma kalau kitab tentang kau surat apa? 98. Ha? 58. Hadis ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hadis ke-11
Jangan dipermudah dosa yang kecil. Hari ini Nabi nak ajak kita maklum-maklum. Nabi nak habaq apa dia? Nabi nak habaq dosa-dosa kecil ni jangan duk pandang rendah. Jangan duk pandang remeh. Kalau bahasa Indonesia dia kata jangan pandang enteng. Tak ada apa ustaz, benda ni kecil ya. Dia mai masjid, dah tahu lewat. Dos penggalak tak ada. Mai. Orang kok dia yang tanya dia kata ni Pak Long lagu mana ustaz? Dos penggalak tak ada tapi galak tu ada dia kata. Tak ada Pak Long eh mau tak boh jarum ketiga tu raya tak pakai apa lah. Dah lah mai masjid ni lewat. Dia mai. Sepatutnya kasut dia kena duduk jauh sikit. Dia pijak kasut kawan. Dia kait selipar kawan tu jatuh dalam longkang. Jatuh tu terpelanting masuk pula bawa pelapik longkang. Dia kata pandai-pandai cari ya. Tuan-tuan rasa tu ibadat ke dosa Allah. Dia kata tak ada masalah Ustaz eh sikit-sikit. Nak maklum nak? Ha maklum? Duk buat video masuk dalam TikTok. Itu dosa kecil. Maklum eh. Jangan duk pandang remeh. Duk gelek depan TikTok. Ni dia kata maklum tak ada. Tak betul eh. Bagai nyok tak ada. Nyok lain ada. Duk menari depan TikTok. Tua-tua ni Allah. Dia pelik lah tuan-tuan. Ni saya nak abang ke orang bagai nyok. Main tak kat Facebook tu dah. Jangan duk langgar TikTok tu maklum. Nak duduk menari depan TikTok Allah. Tuan-tuan, tua-tua, rebau tengok berlari tengah malam. Tak, dia nak menari juga depan TikTok ni. Amboi. Dia kata tak ada apa ustaz, tu dosa kecil. Ni Nabi nak habaq kat kita malam ni, dekat orang bagai nyok ni Nabi nak habaq pada dia. Dosa kecil jangan duduk pandang sebagai satu benda yang remeh. Tak ada apa ustaz, dosa kecil. Jangan duk pandang benda tu remeh. Nabi tak bagi. Mari tengok kita baca hadis ni. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Uzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wasaqatha idh hiya habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi. Hadis sahih muttafaqun alaih. Artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak Sayyidina Umar nama dia Abdullah, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata pada dia, ada seseorang perempuan. Dalam hadis ni tuan-tuan, bila sebut kata perempuan, dia termasuk dengan lelaki. Dia bukan khusus kepada orang perempuannya. Ceritanya ada satu orang perempuan. Dan dosa ni juga akan diazab kepada orang lelaki kalau buat perangai yang sama. Apa dia? Diseksa. Di mana seksa tu? Dalam neraka. Sebab apa dia? Kerana seekor kucing yang dikurungnya, yakni dipenjarakannya sampai kucing itu mati. Hak ni jenis geng duk belah menatang ni. Dia tulis tentu burung. Dia tulis tentu kucing. Masuklah burung. Belah burung. Kerin burung tu. Tuan-tuan. Burung duk dalam sanggak. Burung duk dalam kain dia jaga elok. Anu burung duk dalam sanggak tu. Allah, ni termasuk ni. Ada tak malam ni hak genetik 12 burung? Ada tak angkat tangan nak tengok muka? Siapa murung ilmu Quran kena hidup? Hak genetik 12 burung ni ada tak? Allah. 16 ekor di rumah. Bukan ada kerja apa, duk kerja duk. Burung tu jawab, dia kata jenis mendatang ni melawan. Melawan apa burung tu maki hang ke hantau? Dia duduk, burung tu, dia kata melawan.
Lawan bapak burung tu jawab dia, doa pada bapak. Makan tak pergi, doa burung kata. Kurung burung tu tuan-tuan. Duk main doa. Yang syok ni jenis, dia baru lepas makan tengah hari. Sambil duk pintar rokok daun, baju haram tak pakai. Pakai kembali kat. Duk keluar doa. Burung tu jawab, tangan ni otomatik pergi gulung kain. Gulung. Gulung 6 kali kain pelekat jadi tali pinggang. Duk kerja duk gulung. Hak burung duk langsangkak tu lagi kelupuk. Dia kata, dia menatang apa tu nampak macam aku tapi panjang lagi. Dia kata, tuan-tuan gelap apa tuan-tuan lah. Duk bela burung tak bagi makan. Hanya ke? Nabi habak neraka. Duk bela ikan haram tak bagi makan, jaga neraka. Ni Nabi kata, sampai kucing itu mati, dia kurung, dia bela, bukan kuih sihat, sampai mampu datang tu. Perempuan itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nabi kata, hak jenis buat panggil lagu tu, neraka lah tempat dia. Kerana apa? Ia tidak suka memberi makanan dan minuman kepada ia ketika ia memenjarakan kucing tu. Boh dalam sangkak makan tak bagi. Boh dalam sangkak minum tak bagi. Naya kat natang, jangan duk buat. Kat natang pun tak boleh naya, tambah kat orang. Ini mulai. Nak cengih kan? Nak lembut? Cengih. Amboi, cengih. Tuan-tuan seronok anak mampu saya. Kan? Buboh lagi tak kira apa buboh. Buboh hampa buka puasa dengan bini dengan anak, aku buka puasa dengan wadah penjara. Duk hentam tu kan, polis main kutip pergi buh dalam penjara, buka puasa dengan wadah penjara. Tuan-tuan buka puasa dengan anak bini. Ni Nabi nak habak, dengan menatang pun jangan duk buat naya. Tu menatang tambah orang. Dia kata, saya tak buat naya apa. Tak, tunggu tak? Tuan-tuan. Sebab tu dalam Islam ni diajak apa dia? Nak bela-bela. Tuan-tuan duk kerja bela kucing. Tengok kucing dekat rumah banyak. Amboi, dia kata, ustaz, maklong ni tak payah tak. Oi, dengan sunnah Nabi ni Allah. Maklong bela kucing. Itulah nak ikut Nabi ustaz. Betul. Bela kucing tu maklong oi, natang kesukaan Nabi, tapi kena bela lagu Nabi bela. Ni kita ni tuan-tuan, bela kucing nak tiru Nabi. Cara bela ikut babi, ada masalah. Tahu ikut babi maklong? Maklong tahu ikut babi. Babi dia kerja beranak, bukan arti jaga. Bela cara Nabi, lagu mana Nabi bela? Tu yang kita nak abak ni tuan-tuan. Kalau nak follow Nabi, follow betul-betul, jangan follow moho-moho. Nak follow Nabi, follow betul-betul, jangan follow moho-moho. Tengok cara Nabi buat lagu mana, tiru cara Nabi bela lagu mana. Sebab tu Nabi kata, nak bela, jangan duk naya dia. Nak bela, kena bagi dia makan. Nak bela, pastikan makan dan minum dia terjaga. Nabi kata. Juga ia tidak suka melepaskannya untuk bebas memakan dari binatang-binatang kecil yang melata di bumi. Kurung sampai tak bagi keluar. Kurung sampai tak bagi keluar. Tak ada hak kebebasan kepada binatang tu. Sebab tu tuan-tuan ni saya tahu ni semua jenis belah-belakar ni. Kucing. Alhamdulillah lah jenis kita ni, kucing kita, orang Melayu ni dia bela kucing. Kucing boleh lena dengan dia. Lah kali lelaki tidur seorang, dia ada kerja tidur dengan kucing. Ada juga jenis tu pun. Jenuh duk bela hak belong tu, duk oh. Dia kata, bang, ambil bam serai dalam laci tu lomok ke tengah belakang. Tengah belakang apa, dia nak bini yang kita ada peluk kucing. Ada juga jenis tu. Baik, kita tengok keterangan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Keterangan, kucing adalah salah satu daripada binatang yang suka hidup berdekatan dengan manusia. Kucing,
Kucing ni tuan-tuan dia suka duduk dengan manusia, dan dia ni tuan-tuan sangat manja dengan manusia. Yang kata mendatang kucing ni, siapa yang bela dia tahu bagaimana kucing ni tuan-tuan cukup baik dengan kita. Tuan-tuan duk tengok saya apa-apa apa? Kali ni cerita buat kucing vaksin tak tak? Nabi kona kot mana ni kucing dengan vaksin jauh oh. Tak ada ni tuan-tuan, tadi tak ada. Dus-dus penggalak pun tak ada malam ni cerita bab menatang lah. Kan? Nak kona pun jauh sangat. Dia berkata kona pun tak jauh sangat nak kona. Ni cerita bab kucing nak buat lagu mana? Jadi menteri binatang lah malam ni. Dia ada ni cerita bab vaksin tu penggalak tu lebih hadis 38. Ni hadis ke sebelah. Kan nak langkau? Jangan dia buat tengok, buat mata sedih. Itu payah nak kona malam ni tuan-tuan. Payah nak kona, mau kona teruk sangat malam ni. Tak apa, tak kira dah. Tak kira dah, kita tengok tak kot mana boleh kona, kita kona. Hak betul yang patut kona ni, dia kata apa dia? Babi ya tuan-tuan. Lagi kata orang dia kona . Ia banyak meminta belas kasihan orang untuk mendapatkan makanannya. Hak ni tabiat kucing. Kita pi kedai makan, duk makan. Duk makan elok-elok dia main, duk kita pi kita miau, miau, miau. Betul tak kucing? Betul tak, Pak Long? Awak tuan-tuan tak boleh kepak kepala ikan tu bagi kat dia sikit tuan-tuan. Ikan temenung tu. Tuan-tuan, hush! Hush! Tokek kedai pula kata tak sat makan dah, memang dia lagu tu. Natang, bukan orang boleh fikir. Dia lepak dia mai kepak kepala ikan lah makan. Tuan-tuan cuba fikir nak, kadang-kadang Allah Ta'ala nak bagi pahala kat kita. Dalam kedai makan tu Pak Long, ada berapa banyak meja makan? 20 meja, semua meja tu orang ada. Tapi sebab apa kucing tu mai kat meja kita? Sebab Allah nak bagi pahala dekat kita. Kenapa dia tak pergi cari meja orang lain? Sebab Allah Ta'ala nak bagi pahala dekat kita. Tapi kita tak tengok kot tu. Kita tak pandang kot arah tu. Kita buka kedai, tiba-tiba kucing penuh kedai. Allah nak bagi pahala dekat tokek kedai tu. Allah nak bagi pahala kepada pelanggan kedai tu. Berapa banyak di kalangan kita tuan-tuan, bila pi kedai makan tengok kucing main kat kita, kita pi abang kat tokek kedai, boh nasi sikit, lambda sikit, gue dengan lauk bagi dia makan, kira dekat akaun saya. Kira dalam bil saya. Ada lagu tu. Duk kaih dengan kaki, pi. Orang nak berdarah, pi. Cuba pandang tengok tuan-tuan ke arah pahala tuan-tuan, cuba pandang tengok. Dalam 30 meja dia yang duduk dalam kedai, Allah Ta'ala takdirkan kucing tu main dekat hang. Dia terajang kucing tu melambung. Baru aku nak darah, aku nak darah. Cakap tak pernah tuya kawal apa? Mau nak darah, darah macam ni. Cuba pandang tuan-tuan, cuba pandang dengan positif. Allah nak bagi pahala dekat kita. Allah nak bagi pahala dekat hang. Allah nak bagi pahala dekat kita. Sama lah Pak Long oi. Kita duk makan-makan, tiba-tiba ada budak mai duk jual. Kismi duk jual, kurma duk minta sumangan duk. Tak mau bagi, tak percaya dekat sumangan tu. Nah, ambil RM2 beda hang pergi minum mayak. Ni bukan aku bagi kat sekolah hang tu. Aku bagi dekat hang beda pergi minum mayak. Jangan dengan petani duduk main kot. Belah rumah kita lah, tak ada aspadan tak buka. Ni lepas kata nak buka lah aspadan tu. Sebelum raya Aidilfitri tentang aspadan nak buka. Syok tak tengah lah. Dia kata, tahun ni tak boleh buka puasa, aku belah danok. Dia kata, tahun lepas pun tak boleh buka. Dia usah hati benda ni. Dia kata, saya Mekah tak boleh pergi, tak apa. Lagi danok tak boleh pergi. Dia usah hati, dia kata. Dan Mekah tak boleh pergi, tak apa. Tanya pula dia, kalau kita pergi danok, dia kena quarantine tak, ustaz?
Kata Korintin dia nak tak nak balik kena Korintin tak tak halal nak pi tak apa Korintin lama tak apa ni halal balik ni dia tak. Daya tak pi Mekah tak apa tak danok kena boleh pi. Mau tak pi danok dia kata pening noh. Ni depa nak buka lah. Dia kata saya tak depa kata mau tak jujuk poster tak depi masjid saya tak jujuk. Tapi kalau depa kata tak jujuk poster tak depi danok saya pi jujur lah dia kata. Baklong dulu ni. Geng-geng tani duk main kot duk panggil salam duk minta sumbangan nak buat masjid apa tu. Tuan-tuan cuba fikir tengok siapa yang mentakdirkan kaki tani tu boleh main ke rumah kita. Allah. Hari Sabtu petang duk tengok Hindustan. Duk zat tengah lepas duk panggil salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ingat lagi dulu ni. Keluar apa? Kong-kong-kong-kong-kong apa? Hamba datang dari Bidana Ratiwan. Nampak apa? Kutip derma nampak sejik. Buat jik kat mana? Buat jik kat kamu hamba. Ni mari rumah tua nak minta derma nak buat sejik. Dia jawab mesedak nak buat majik kat kamu hamba. Majik kamu aku pun kutipi. Saya dulu tuan-tuan sekolah rendah ni, satu sekolah rendah agama. Di belah Perlis tu. Di belah Perlis tu. Masa tu kami ni kena buat program ni keluar kat dalam kampung tu lah. Surau kami nak pembesar. Mereka pilih lah suruh pergi berjalan kat dalam kampung tu kutip duit sumbangan. Adalah dia bagi rumah-rumah. Saya ingat dia pergi satu rumah Pak Long tu tak tahu dia meninggal ke hidup lagi tak tahu. Ya bi. Kita pun assalamualaikum. Assalamualaikum. Kutip dari dah pagi sampai tengah hari cerah belum. Assalamualaikum. Saya ada nampak oh dia duduk dekat dapur. Kita ada panggil salam dia tak mau keluar. Kita masa tu dia yang 4 jam 5 bodoh. Nabi kata panggil salam 3 kali orang tak keluar balik. Saya punya pegang waktu tu. Aku main-main dah. Lagi tak keluar aku dah keluar tu lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia lemah kot kat 20 kali duduk panggil Assalamualaikum. Dia pun keluar. Han tak kerti ya. Lagi orang tak terbit duduk kom, kom tu. Kita pun. Ni main rumah. Dia saya main daripada sekolah ni. Kami nak kutip derma. Hang Melayu ke Bangla? Dah orang Melayu orang kot dia. Dia kutip derma apa-apa? Dah buat surau. Soalan dia lepas tu yang bodoh. Nak buat surah nak buat apa? Kita budak-budak. Nak mayang je. Biar bak kau tak ambak. Tak ada duit tak payah buat surau. Tak ada surau tak payah duk. Mayang kat sekolah ni. Mayang tu rumah. Kom, kom. Bini dia tu bagus. Bini dia tu. Mat. Bini dia tengok dia kata abang budak-budak lagu ni mau tak pergi duit dia kerti balik. Dia kata bagus. Ni banyak benar anak. Kita kata ni kami jual ikut kaki. Kaki berapa? Kaki 20 ringgit. Zaman tu 20 ringgit. Bagi kaki. Saya kata Pak Long kita duduk teh dunia pun dua kaki. Bukan nak pergi sana sekaki. Bini dia kata betul juga bang. Ambil lah 4 kaki boleh 4 kaki. Tulis orang kita pun nak tulis. Nak tulis nama apa Pak Long? Hamba Allah. Cungih hamba Allah pun. Tuan-tuan. Cuba bayang. Siapa yang mentakdirkan kaki itu boleh main ke rumah dia? Siapa yang mentakdirkan kita ni tuan-tuan? Tani itu boleh main ke rumah kita? Tak ada. Dia tak pandang lagu tu. Yang dia pandang duit, 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 duit. Maka hendaklah kita peruntukkan sedikit dari makanan untuk diberikan kepadanya. Natang tu dah bela kena bagi makan. Kata Tok Syekh kita. Atau kalau kita tidak mau memberinya makanan, biarlah ia hidup bebas mencari makanannya sendiri. Kalau tak nak bela, jangan duk kurung, bagi dia bebas. Kalau anak bela nak kurung, wajib sediakan makanan, wajib sediakan minuman. Kalau hang tak mampu, lepas dia bagi dia duduk berjalan. Kata Tok Syekh kita.
Kerana Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya yang luas telah pun menjamin rezeki seluruh binatang yang melata di permukaan bumi ini. Jangan ia ditambat atau dipenjarakan, kerana itu adalah suatu kezaliman. Duk pi kurung dia, suatu kezaliman, kata Tok Syekh kita. Sebab anda lah tak bagi dia makan, hang kurung dia pula. Korang ajak betul. Berlaku zalim terhadap kucing telah boleh mengakibatkan seorang masuk api neraka. Tak siap kita kata, duk buat zalim kat natang pun boleh masuk neraka. Maka cuba bayangkan betapa besarnya dosa kalau menyiksa itu dilakukan kepada manusia. Orang tak mau cucuk dos ketiga, hang duk paksa juga. Ada dalam kitab tu? Ada? Kitab saya ada tu? Ada kan? Ha, jangan duk kata saya kona. Lah, tu saya suruh tuan-tuan beli kitab, tuan-tuan tak mahu. Lepas tu tuan-tuan kata saya nak main meroh tuan-tuan. Semua. Dia tulis tu. Nak ulas ke tak payah ni? Ulas nak? Ha. Ada lepas tu kan? Ha. Nak tangkap, tangkap lepas tu. Dia kata kalau duduk dengan binatang tu hang duk buat naya. Dia naya ni tak apa nak seronok kan. Dia kena terjemah mai bahasa utara. Boleh? Boleh tak? Duk buat berdeje kat binatang pun masuk neraka, tambah duk berdeje kat orang. Ha, tu aku sedap. Sedap tak? Dia kalau buat naya dia tak sedap, dia jadi serupa duk mengajak kau belah Damansara. Membuat anaya kepada binatang pun telah boleh memasuki neraka. Apatah manusia. Pala bapa abang dia. Ni bagan jok oi. Ni utara. Dia kena tukar ke utara. Utara lagu nak. Hang duk buat deje kat binatang pun hang tak salah. Apatah lagi hang duk buat tanglak deje dekat manusia. Tak boleh duk buat naya lagu tu. Jangan. Tuan-tuan, nu hadis kedua belah nu sedap. Hadis kedua belah nu sedap. Hadis kedua belah tu, ni duk nak habis ni. Kau tuan-tuan balik baca niri ni. Saya nak habis syarah ni pun panjang. Sikit-sikit, kita habis buang. Nak buat lagu mana, bayak-bayak lah. Baca juga lah. Pak Su pun dia salam cakap awal. Maka cuba bayangkan betapa besarnya dosa kalau penyiksaan itu dilakukan kepada manusia yang merupakan sebaik-baik ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kalau penyiksaan itu dilakukan terhadap orang yang beriman dan bertakwa. Mui, dia duduk kona, dia duduk kona, dia duduk kona ke dekat tu. Hei. Nak ulah seriau. Tak boleh geram. Tu je duk abang tu. Duk naya dekat orang beriman tuan-tuan. Duk naya dekat orang takwa tuan-tuan. Bukan orang beriman, orang bertakwa ni minta apa? Minta nak masuk masjid dia. Orang tanya, ustaz malam ni ulah lah sikit ustaz. Pasal isu apa dos ketiga tak boleh masuk masjid. Saya bukan tak mau ulah tuan-tuan ni. Duk ulah lebih pada tu dah sebelum ni. Saya tak mau nak ulah malam ni sebab saya takut ke saya sebab. Saya takut saya sebab lagi tuan-tuan. Saya orang kot diang, duk hutan palas. Tuan-tuan tahu kampung hutan palas ni semua keturunan pahlawan. Kami bukan jenis heran korang. Jadi darah-darah pahlawan mengalir dalam badan ni, pantang kami sebab dengan teriak. Yang tu ya. Tapi bab ni saya tak berani nak ulas, takut lagi saya sebab tuan-tuan ni. Mau teriak je panjang cerita. Sedih oh tuan-tuan tengok video depa hantar nak pergi masjid tak boleh masuk. Rindu nak semayang, hampak sejadah tepi jalan semayang. Kalau tuan-tuan ada iman, tuan-tuan ada takwa, tuan-tuan ada hati, tuan-tuan tengok benda tu, kalau tuan-tuan tak boleh jatuh air mata, tuan-tuan piceklah hati tuan-tuan ada something wrong.
Kita bukan duduk di Israel, tuan-tuan duduk di Malaysia. Saya sedih, saya bak putih tuan-tuan, saya sedih. Dulu kata dua dos selesai, kita pakat pi cucuk rasa selesai, tak selesai pula. Bulan 4, mamat tu kata apa dia, mamat tu, segan nak sebut nama. Mamat tu, hak bau tak kerti cukup, hak rambut serabut mamat tu, kenal mamat tu, nama apa, kajol ke apa ke? Dia kata apa, mamat tu kata apa tuan-tuan? Yang mana orang tua-tua warga emas, yang berusia 60 tahun ke atas, dan penerima-penerima vaksin Sinovac yang tidak ambil dos ketiga, mai sejahtera bertukar menjadi warna kuning. Daripada warna kuning kepada warna putih. Tuan-tuan bayangkan Ramadan ni, ramai mana lagi yang tak boleh mai semayang di masjid dan di surau. Sebab apa? Mai sejahtera dia daripada warna kuning bertukar kepada warna. Tuan-tuan, ni bukan cerita politik tuan-tuan, ini bukan cerita politik. Saya abang dia kat tuan-tuan, saya pun dah menyampah meluat nak ambil tahu hal politik ni. Tapi yang ni cerita bab hak kita orang beriman, hak kita orang Islam. Kita nak beribadat, kita nak sembah Allah, kita nak main rumah Allah. Saya ulang, kita duduk di Malaysia, bukan kita duduk di Israel. Kita bukan duduk di Bosnia. Tuan-tuan, dalam bab ni saya bukan saya nak pertahan, tetapi saya rasa wajib untuk saya bercakap. Tuan-tuan jangan duduk teribai pejabat agama, jabatan agama. Bukan saya nak pertahan agama, tak. Sebab kita tahu macam mana. Lepa pun tak reda apa yang berlaku. Saya, kawan-kawan saya apa tuan-tuan, telefon terima kasihlah ustaz, tolong duduk kami juga. Saya pun kata bukan aku nak tolong hampa, aku takut hampa duk halang aku ceramah. Dulu hampa halang dah. Tapi dalam isu ni rasa lepa tak reda, lepas tu saya kena bertahan lepa. Sebab tuan-tuan duk sebat tak kena tempat. Tuan-tuan nak tahu tak tuan-tuan, pegawai KKM, pegawai pejabat agama dengan pegawai polis telefon saya. Telefon ni, jabat agama ada 2-3 orang telefon, terima kasihlah ustaz, tolong kat kami. Saya kata dulu apa, marah aku. Dulu-dulu lah. Ni ustaz pergi habak lah kat masyarakat ni ustaz. Ni ustaz tolong habak, ni jangan duk habak jabat agama mana telefon. Saya tak habak. Dia kata ustaz, yang mana yang tak ambil dos penggalak, yang mana yang tak ambil apa dos, barang dos pun, lepa nak pergi semayang, lepa pergi lah ustaz. Dua benda ya jangan buat. KKM pun kata lagu tu, jabat agama pun kata lagu tu, polis pun kata lagu tu, orang masjid pun suruh saya bercakap. Bukan masjid ni lah, masjid lain. Apa dia yang dia pun suruh cakap? Nak pergi masjid, pergi. Dua benda ya jangan buat. Yang pertama, jangan telefon minta kebenaran. Kami pun jangan telefon minta kebenaran. Tuan-tuan telefon, contoh telefon mai pengerusi kita Pak Su. Assalamualaikum Pak Su, saya nama sekian sekian sekian. Ya. Ni saya nak tanya nak pergi mayang Jumaat lagi ni. Ada?
Saya ni tak ambil apa vaksin pun, nak boleh pi tak boleh pi dah. Pengurusi nak jawab serba salah. Siapa pun dia tak kenal, tah-tah anda buat pelajar aku. Jangan telefon. Jangan telefon jabat agama ni, kami tak ada ambil vaksin. Jangan telefon. Jabat agama kata jangan telefon. Bila telefon, kami nak kena jawab lagu arahan. Tu yang lepas pekat depan, kami tak ada apa lah telefon pi polis tengok. Polis kata kami tak ada masalah telefon jabat agama. Pekat nak lepas. Nak tak bagi pi, berdosa. Nak bagi pi, salah undang-undang. Sebab hang telefon. Dia kata pi. Jangan duk minta kebenaran. Pi buat tak tahu. Yang kedua, jangan duk buat lepas kata pada dia. Jangan duk cerita ke orang. Ha, ni pun masalah tuan-tuan ke? Habis mayang duk pintar rokok dengan rumah aku pergi mayang masjid. Jadi mereka tak kata apa pun. Bukan mereka tak kenal aku siapa. Ha. Ha, ni pun semang berah tak kena tempat. Kami geng pahlawan di hutan panas kot diam pun tak semang lagu tu. Ni saya nak bang. Jangan minta kebenaran. Jangan duk cerita ke orang. Pergi lah. Faham ke tak? Buat tak tahu ya. Sebab kita tahu tuan-tuan yang duk telefon saya daripada pejabat kesihatan. Terima kasih ustaz cakap lagu ni ustaz. Terima kasih ustaz pi habak kat lepa lagu tu ustaz. Polis, terima kasih ustaz. Ada seorang anggota polis tu main jumpa saya berkabat. Saya mak saya duk kata hang kalau duk halang orang pergi mayang aku tak redha hang jadi anak aku. Hang nak gemas sangat duk halang orang nak pergi mayang. Sebab tu saya minta tuan-tuan. Kita jangan duk peleceh orang hang nak pergi sembahyang. Alah pok-pok ni. Jumaat orang tak pergi kelut. Dah masjid kemai pun. Tuan-tuan, dia kalut tak boleh pergi sembahyang Jumaat pun sekurang-kurangnya dalam hati dia masih ada iman. Jangan duk peleceh orang nak main masjid tuan-tuan. Ada orang kita akui betul, dia main waktu tak main, Jumaat dia main. Tapi hati dia masih ada kerinduan untuk pergi ke masjid. Bagus ke tak tuan-tuan? Sebab tu saya tak mau kata kat siapa lah. Saya tak mau nak kata kat siapa lah. Saya tahu tuan-tuan, serba salah habis kawan-kawan kita di Jabatan Agama. Serba salah habis. Saya tahu. Ustaz tahu macam mana? Saya tahu. Mereka hubungi saya, mereka duduk mengeluh. Mereka hubungi saya. Mereka tahu. Yang telefon teriak, yang jumpa saya peluk, terima kasihlah. Saya tahu tuan-tuan, lepa pun orang. Kadang-kadang lepa ni pun, pak tak jujur. Dia kata, demi Allah ustaz, kami tak mau halang orang nak pergi sembahyang. Jangan telefon minta kebenaran. Dia kita akui kalau PKP pertama 3 bulan tu tuan-tuan, kita bolehlah fikir lagi nak putuskan rantaian. Lah, duk halang pergi majlis pun 27,000 juga. Saya bukan nak hasut ni, saya abang lah. Saya bukan nak hasut. No, saya bukan nak hasut. Sebab tu tuan-tuan, mana negeri pun saya nak abang kat tuan-tuan, saya tak pernah kritik Jabatan Agama. Sebab saya tahu hati perut mereka ada guna. Kami terikat ustaz. Kami pegawai bawahan. Kami nak cakap apa? Yang putih benda ni ustaz bukan kami. Kami diberi arahan. Ini saya nak pesan dekat mamat tu. Mamat Remau tu. Okey, tak apalah. Tak bagi. Orang yang tidak cukup booster, yang tak ambil booster dose, yang tak cukup apa ni, tak apalah.
Tak boleh pergi masjid pun, kita redolah tuan-tuan. Redolah. Cuma saya nak tanya tuan-tuan, bukan saya nak asut, saya nak tanya. Setuju tak tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, bila pilihan raya nak main ni, yang mana yang tak ambil booster dose, jangan keluar pergi mengundi. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Kita buat ketetapan kita. Setuju ke tak? Yang mana yang tak ambil vaksin, jangan keluar pergi mengundi. Setuju ke tak? Jangan duk main merayu kita suruh keluar pergi mengundi. Setuju ke tak? Bukan saya nak asut tak? Saya tanya tuan-tuan. Masa tu jangan duk main merayu kat kami. Jangan lupa nak keluar pergi mengundi. Oh, no, 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 no. Kami tak ambil booster dose. Kami takut Omicron. Tuan-tuan boleh cakap lagu tu? Boleh cakap lagu tu? Tuan-tuan bisa tengok tak cerita Madu Tiga? Hila mana Abang Jamil menikah dengan bini nombor dua, Cik Asnah. Hari Kak Latifah dengan Cik Asnah main pejabat Abang Jamil lah. Lepas Abang Jamil berlanggak dengan lori taik. Ingat? Bila Cik Latifah main, yang main peranan masa tu pak mentua Abang Jamil. Bapak tak suka kamu kacau Jamil. Okey, nu Cik Asnah mai. Cuba tengok Ahmad Nisbu tukar cakap orang putih. Ini pejabat ada undeng-undeng. Tuan-tuan mau cakap dengan lepa seleng lagu tu. Kami tidak ambil booster dose. Kami khawatir di saat kami beratur di pusat pengundian, Omicron datang. Serius, tuan-tuan yang gelak ni serius. Saya duduk tengah bagi taklimat perang, tuan-tuan duduk gelak. Ni lebih kurang Rusia dengan Ukraine, tuan-tuan tahu ni. Kalau nak main masjid, nak berdiri 5 minit pun tak boleh. Apatah lagi nak berdiri 15 minit, nak masuk pusat pengundian. Yang mana yang tak ambil vaksin? Yang mana yang tak ambil booster dose? Setuju ataupun tidak, kita ramai-ramai jangan keluar mengundi PRU ni tuan-tuan. Setuju ke tak? Ha, kita. Ni bukan saya nak asyut dah. Masuk stadium tak apa, masuk mall tak apa. Saya tak salahkan Jabatan Agama sebab mereka terpaksa akur dengan peraturan yang dibuat. Dan kita tahu mereka ni pun tak redha dengan apa yang berlaku. Sebab tu saya kadang-kadang duk baca komen tu tuan-tuan. Saya baca komen tu kadang-kadang saya rasa galak jugalah. Tibai Jabatan Agama ni dajjal. Oh tuan-tuan. Jabatan Agama ni ikut Yahudi. Allah tuan-tuan. Tuan-tuan ribah parang tak kena orang. Jabatan Agama mengikut undeng-undeng. Saya pun tak faham kadang-kadang tuan-tuan. Dulu kata dua dos selesai. Dia punya varian dulu ni Delta dengan Alpha lebih ganas daripada Omicron. Dua dos boleh lawan varian yang ganas. Bukan dua dos ni tak mampu nak lawan Omicron yang lemah ni. Dia duk mai pula 27,000, dia duk mai pula 28,000. Habak kan dia? Mau sehari juta pun kita tak heran lah. Betul ke tak?
Tak tahulah tuan-tuan ni. Saya perasan kalau ikut angka tu perasan kita seorang-seorang ni 5 kali dah kot kena COVID. Tuan-tuan pi ke Turki, tuan-tuan pi negara lain tak ada duk kalut, kita yang kalut. Tak ambil vaksin, tak ambil booster dose. Saya nak buat lagu tu ya. Saya rasa saya nak buat lagu tu. Tuan-tuan, saya tak paksa. Nak buat, buat. Kalau sampai tahap mendesak sangat, bubar je parlimen, saya takkan pergi mengundi. Sebab saya tak ambil booster dose. Saya takut. Masjid pun aku tak pergi, nak pergi mengundi. Allah tak nak tanya nak jawab apa. Cuma saya dengar ada sinar di hujung terowong sikit. Alhamdulillah. Doakanlah bagi baik-baik. Bila kita duduk desak, bila kita duduk bagi cadangan, saya dengar lah ni ada dah. Bila kita hantar surat, hari ni kita buat sidang media. Kenyataan media, bukan sidang media. Saya dengan rakan-rakan dari NGO Islam buat kenyataan media. Yang kita dengar maklumat, alhamdulillah, benda ni disambut baik oleh mereka. Kemungkinan tuan-tuan lepas ni, yang mana yang tak ambil vaksin, yang tak ambil booster dose, apa dose, akan dibuat satu tempat khas untuk solat Jumaat. Cukuplah, saya kata. Jangan tak bagi orang solat. Kita tak main masjid, tak apa. Kalau mereka sediakan dewan terbuka. Siapa yang tak cucuk, pergi semayang tentu. Siapa yang tak ambil booster dose, pergi semayang tentu. Alhamdulillah dah. Jangan halang. Saya minta sangat-sangat kat tuan-tuan anak. Memang kita geram. Memang kita marah. Cuma marah biar kena orang. Tuan-tuan tiba orang masjid, tak kena tuan-tuan. Saya nak tanya pengurusan masjid Baganyok ni, kalau ikut hati ni, nak jarak kan nak rapat mayang tu? Rapat. Bukan takat duduk rapat sah. Satu kain belekat pun kita mahu kalau boleh. Buat tuan-tuan duduk gelak, saya buat semua. Ikut hati. Tiba-tiba tuan-tuan tiba orang masjid ni mengikut dajjal. Apa ni tak ada dajjal semua. Duk kata ke orang. Apa ni berhangat je. Tak teruk kena geng jabatan agama. Jabatan mufti kesian tadi tengok dia. Keluar jabat pun melokor. Kawan-kawan dia tak ada ramai juga. Duk jabat-jabat agama. Buat apa ni Allah teruk saya. Seminggu ni perasan 16 kali ada kot. Duk kena dajjal. Dajjal atas kepala dia kata. 16 kali ada. Kesian. Saya nak abang satu cerita kat tuan-tuan saya dengan game jabat agama ni. Ada satu kisah. Bulan duk, bulan satu baru ni. Di Kedah, cerita ni di Kedah. Saya pergi mengajak satu majik balik rumah tu. Esok satu pegawai agama telefon. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Ni anak ni, ni Syekh. Ya tuan Syekh. Dah apa tuan Syekh? Malam tu main mengajak di daerah anak kan? Ada tuan Syekh. Macam mana majik tu? Okey lah. Okey buat ni. Entah duk mengajak bulalan lah masjid tu. Ha, bulalan lah Syekh. Ni nak pesan sikit kat entah ni. Dah apa? Abak kat geng masjid. Kalau nak buat makan pun jangan buat kat luar. Masuk makan dalam bilik-bilik menarik. Siapa tu Syekh? Dia kata baru mana habis tangkap dengan mak. Ha, entah duk makan malam. Dia whatsapp main kat no. Kat jenis kaki repot ni. Kami habis mengajak. Mereka buat meja depan tu makan. Lapak. Tentu lah. Mengajak ni lapak. Tuan-tuan bukan tahu. Tuan-tuan gelap ha, ustaz mengajak ni lapak nak membeli. Bukan tuan-tuan tahu. Habis mengajak duk makan. Dia buat tangkap gambar. WhatsApp main dekat Tok Syekh ni. Dia kata puak ni pun tak ada hati perut. Oh, dia kata benda sikit-sikit nak tangkap gambar. Tu pegawai agama. Mereka pun bukan setuju dengan SOP yang berlaku ni. Tapi mereka tak ada kuasa tuan-tuan nak lawan. Nak bangkit lawan mereka tak ada kuasa. Lah buatlah. Jangan bagi orang komplain sudah. Sebab tu saya nak pesan lah. Kalau dalam kampung ni ada hak jenis kaki repot. Kita doa mudah-mudahan dia ni Allah Ta'ala bagi mati pucuk. Amin. Ya Rabbal. Mati pucuk.
Minta maaf ustaz lain, mungkin kita doakan mudah-mudahan ia mendapat hidayah. Ustaz lain aku doa mati pucuk. Biar jenis jahat lagu hang ni pemampuih tegak hang lah. Jangan ada keturunan lah. Yang kedai kok, kedai judi yang tak pergi kacau, orang nak main semayah hang kacau. Betul ke tak? Duk repot jabat agama awak. Tu kan jabat agama kacau. Buat ni taibir jabat agama, bukan taibir dia tu. Sebab tu saya, tuan-tuan tak apalah, tuan-tuan. Tuan-tuan tak setuju tak apalah tuan-tuan. Tapi nak kata tu tuan-tuan kena tengok pula. Ak kita kata tu betul orang ke tak? Betul orang tu ke tak? Naya tuan-tuan. Saya kadang-kadang dengar apa ni tu imam ni mengaji balik masjid dia pidu ikut dajal. Ambil Allah tuan-tuan. Sebab tu saya nak abang dekat orang politik. Ni tuan-tuan tolong sampai. Ni bukan ceramah politik tuan-tuan nak. Tolong sampai video ni. Ya, kami rakyat di bawah redha lah. Bila ketetapan dibuat oleh orang politik ni tuan-tuan, oleh menteri ni, yang mana yang tak ambil booster dose orang usia tua, yang mana yang tak ambil booster dose bagi mereka penerima vaksin Sinovac, mulai April ni, Mas Sejahtera bertukar jadi warna putih. Kita redha. Dan mungkin bertukar jadi warna putih bulan 4 dia akan masuk bulan Ramadan. Bermakna ramai umat Islam tidak boleh beribadat di masjid dan surau dalam bulan Ramadan ni. Tak apalah. Kami berdoa ke Allah, mudah-mudahan Allah Taala terangkat dosa-dosa kami semua kerana kamu yang tidak bagi kami beribadat. Tapi kamu ingat bila sampai masa pilihan raya, kami akan ambil langkah kami pula. Kami takkan keluar mengundi. Kenapa dia? Sebab kami tak lengkap vaksin. Ingat senang nak pergi beratok 15 minit kerana nak pangkah bagi hampa naik. Tiba-tiba kami kena Omicron. Sama. Ni mesej saya kepada orang politik ni. Tuan-tuan yang duduk tibai jabat agama. Tuan-tuan yang duduk tibai jabatan agama. Tuan-tuan yang duduk tibai mufti-mufti ni. Tentang ada tibai orang masjid. Sebab yang ni tak boleh nak buat apa tuan-tuan. Orang masjid nak buat apa? Tuan-tuan duk tibai polis-polis kot bawah ni tuan-tuan. Polis-polis ni pun tak reda. Sebab apa saya kata lagu tu? Sebab mereka telefon dengan hati mereka, mereka cakap dengan saya. Kami tak reda ustaz. Kita tengok tu hadut jaga pagar tu. Ada makcik yang jaga pagar. Dia hantar main video kat saya. Bila kawan tu tunjuk, makcik tu kata minta maaf dia. Makcik tu rela. Minta maaf dia. Makcik dapat arahan yang mana yang tak ambil booster dose tak boleh masuk masjid je. Minta maaf dia. Makcik tu teriak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita tuan-tuan. Amin. Ya Rabban. Saya nak cerita kat tuan-tuan, 2 minggu lepas saya sembahyang Jumaat satu negeri. Sama abang negeri mana? Saya outstation. Itu ni. Pi sembahyang Jumaat dekat satu masjid tu. Berdiri 15 minit. Nak masuk sembahyang Jumaat, duk pegang telefon nak tunjuk Mas Sejahtera. Hak jaga tu Bangladesh. Budak awak rakyat Bangladesh. Dulu mereka nak masuk negara kita, kita tanya mereka. Lah kita nak masuk masjid, mereka tanya kita. Hebat tu. Duduk diri 15 minit. Omicron tak ada tuan tu. Masuk bi, saya bawa kain ridak di atas bau ni. Allah tuan-tuan nak beratok, nak bawa sejadah tu tengok senang ke? Boh kain ridak. Lepas tu dia tanya, Mai Sejahtera. Saya memuka. Dia mana okey. Sejadah. Sejadah. Saya kata jadah tak ada ni ada lah. Itu bukan sejadah. Saya kata yang ni lebih besar jadah dengan hang-hang boleh main tepi aku kata. Sejadah boleh duduk seorang ni, dua orang pun boleh duduk. Tak boleh, hanya sejadah saja. Sejadah dia tak panggil sejadah. Sejadah.
Saya kata yang ni besar dah jadah. Enggak. Bos, dia terus tengok dekat dia punya push guard je, dia berbubuh hotel A4 tu. Kain ridak, pangkah. Sejadah kecil alapik kepala tu, pangkah. Sejadah besar, right. Kain tola, pangkah. Apa beza sejadah dengan kain ridak, tuan-tuan? Dua-dua ni nak lapik kita. Bukan kata jadah, wamil kain cukin pun semayang lah. Dah boleh sejadah saja. Saya kata, aku beratur 15 minit kerana sejadah yang tak ada masuk. Sejadah saja. Saya kata tak, aku nak sembahyang. Tak boleh tuan, tak boleh tuan. Sejadah tak ada. 15 minit saya beratur nak sembahyang Jumaat. Lah kali tak boleh sembahyang, balik bodoh lagi tu ya tuan-tuan. Kerana sejadah lah. Saya nak abang, saya tak redha. Di depan Allah, kerana dosa saya tak main Jumaat hari itu, saya takkan bertanggungjawab. Tak apa, pilihan raya kita tak pergi keluar mangga. Sebab, tak ada sijadah. Mai nak pilihan raya, nak suruh kami pergi panggah hampa, sampai dalam bilik tidur pun hampa main usung, buat pergi panggah. Saya nak maklum yang mana yang tak ambil vaksin. Saya bukan nak hasut. Fikir tengok. Tuan-tuan setuju tak saya cakap begitu? Allah, tuan-tuan. Kerana angkara orang politik, tuan-tuan, orang agama kena bala. Buta ustaz-ustaz jabatan agama, ustaz-ustaz jabatan agama, buta yang kena maki. Buta ya. Mufti-mufti kena maki. Buta. Allahu Akbar. Inilah fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman tuan-tuan. Allah. Tak cukup tuan-tuan. Dia pun nak guna pula pihak istana. Ini bukan arahan kami. Arahan istana. Ini bukan kami. Arahan istana. Ni bukan arahan kami, arahan istana. Ada guna kot tu, dah lah. Baik, kali raja-raja Melayu pun kena maki buta lagu tu, yang rakyat. Sebab tu saya nak abak kat tuan-tuan, nak tiba-tiba tak ada masalah. Tapi tiba yang betul, jangan tiba yang tak betul. Dalam bab ni, tuan-tuan, saya simpati lah, saya simpati. Sebab tu dalam ceramah saya tak pernah tiba pejabat agama. Saya tak pernah tiba jabatan agama. Saya pergi hantar surat dekat mereka. Saya tahu isi hati mereka macam mana. Mereka terima saya. Mereka duk cerita. Mereka duk explain dekat saya. Memang seolah-olah orang tolak mereka ni sampai ke dinding. Tak boleh nak menguat ke mana lah. Cuma mereka kata yang ada power kepada kami ustaz. Selagi mana kami tak dapat terima aduan, kami takkan ambil apa tindakan. Kalau dapat aduan pun paling kuat, kami telefon ya. Sebab kami nak halang apa orang nak pergi sembahyang. Telefon ya. Sebab apa? Nak tulis dalam laporan kata ada tindakan. Iaitu menelepon. Ni kadang-kadang ada duduk buat aduan ni. Tak guna juga ni. Ada buat aduan ni, sekok dua aku nak ngembung ni. Lepas tu kita doa bagi mati pucuk buang apa buat ni. Ini dia mula main hangat pula ni. Kerana vaksin ni tuan-tuan pecah belah habis orang Islam. Kerana menatang bodoh tu ya. Minta maaf cakap lah. Kerana menatang bodoh tu ya. Saya tak pernah menafikan bahayanya COVID. Saya tak pernah menafikan. Nak ambil booster kata ambil. Cuma yang saya minta, jangan mewajibkan kepada rakyat. Sebab kita dah dua dos. Dua dos boleh lawan varian yang berat. Dua dos boleh lawan varian yang ganas. Apatah takat dua dos.
tak boleh nak lawan varian lemak Omicron ni. Bagi pilihan kepada rakyat, nak ambil, ambil, tak mau ambil, terpulang. Bila kenapa kami kerajaan tak tanggungjawab, selesailah. Ha, nak ambil, silakan, tak mau ambil, silakan. Lah masalah, tak ambil, kami desak wajib. Kalau ambil, jadi apa-apa kampa, mampu pergi kampa. Kita bukan tak mau cucuk, kita nak jaminan daripada pihak Menteri Kesihatan, Ketua Pengarah Kesihatan. Kalau kami cucuk, jadi apa-apa kat kami? Siapa nak tanggungjawab? Tak boleh jawab. Lepas tu nak paksa kita ambil. Kita tak ambil, Mai Sejahtera tukar jadi warna putih. Bila jadi warna putih, tuan-tuan, orang Islam ni kalau takat dengan Mai Sejahtera tu warna putih, tak boleh nak pergi tidur hotel. Tuan-tuan nak marah ke tak? Tuan-tuan nak marah ke tak? Mai Sejahtera tukar jadi warna putih, tuan-tuan tak boleh naik feri pergi Langkawi. Tuan-tuan nak marah ke tak? Mai Sejahtera jadi warna putih, tuan-tuan tak boleh makan di kedai. Tuan-tuan nak marah ke tak? Tapi kalau Mai Sejahtera bertukar jadi warna putih, tuan-tuan tak boleh pergi ke masjid. Tuan-tuan hangat ke tak? Nak pelepas kat lepah? Ha, ni kuasa bidang, kuasa Jabatan Agama Negeri lah. Mereka tak kena maki, puak Jabatan Agama kena maki. Hak ni kami tak buat apa, yang ni memang titah tuanku. Hampa tak kena maki, istana kena maki. Apa ni? Kerana menatang bodoh ni tuan-tuan, kita nak pecah belah. Apa? Hampa tak kena maki, mufti kena maki. Sebab tu saya tak reda tuan-tuan nak tengok benda-benda ni. Mufti orang maki. Jabatan Agama orang maki. Hak paling berat tuan-tuan sampai lah ni. Raja-raja pun orang maki dah. Kerana benda ni. Sebab tu saya kata tuan-tuan nak marah-marah. Tapi tuan-tuan marah biar kena pada orang dia. Tala dia tu seorang cukup. Apa? Nama apa? Rani Mukherjee. Bukan Rani Mukherjee. Apa? Ha, saya tak mau sebut nama dia. Sebab tu saya kata tuan-tuan, mau takat nak suruh orang cucuk ni, tak payah pergi ambil lah Menteri Kesihatan ni lepasan daripada luar negara. Tuan-tuan pergi ambil take pit lah media orang tu. Kerja Menteri Kesihatan ni suruh orang cucuk, pergi ambil take pit lah. Level take pit je tu tuan-tuan. Dia bobo tu cucu semua, wah cucu dulu ah, dia cucu. Dan tepik ni lagi hebat, dia boleh cucu lah. Mana yang nak cucu mai? Dia kata, dia boleh cucu lah. Dia ambil tepik tak tentu, dia kata buat kerja lebih daripada menteri ni. Sekian dimaklumkan, kau hangat dah ni. Sebab sasaran tu tuan-tuan orang agama yang kena. Sasaran tu orang agama yang kena. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala angkatlah tuan-tuan bala-bala akhir zaman ni. Ini yang kata fitnah akhir zaman ni. Yang kata fitnah akhir zaman ni. Yang ni. Sebab tu kata Tok Syekh kita, apatah lagi penyeksaan itu dilakukan terhadap orang yang beriman dan bertakwa. Rasanya terlalu besar siksaan yang akan dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan kepada perbuatan mereka yang tidak berperi kemanusiaan itu. Orang ni hampa tunggu azab Allah yang amat pedih. Tunggu tuan-tuan, lama mana? Lama mana? Lama mana? Sebab tu saya terpaksa bercakap. Saya terpaksa bercakap tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saya tak mau dosa-dosa orang yang tak sembahyang Jumaat tu nanti Allah Ta'ala tanya kat saya. Sekurang-kurangnya bila dipersoalkan kepada saya, saya dah boleh lepas tangan dah. Ya Allah, dulu aku bercakap dah ya Allah. Tapi aku ni rakyat biasa, tak ada apa. Sebab tu saya bagi cadangan Perdana Menteri, tolong tukar Menteri Kesihatan ni. Tolong tukar. Rakyat dah tak mau dah dia ni mengawal COVID.
tolong lantik doktor-doktor pakar berlambak dalam negara kita ni tuan-tuan, doktor-doktor perubatan yang pakar, yang ada kebolehan, yang boleh jaga kesihatan rakyat melawan COVID-19 ni. Ni piangkat jadi menteri kesihatan, apa kelulusan dia yang dia ada bab kesihatan tuan-tuan? Orang kata Ustaz Usam ni dia bercakap dia bukan ada kelulusan kesihatan. Betul. Hak menteri tu ada kelulusan kesihatan. Ni yang nak jaga kesihatan ni bagi orang yang betul-betul ada kelayakan. Orang politik ni tuan-tuan, kok mana pun, dia bukan nak fikir rakyat. Yang dia fikir survival politik dia, career politik dia tu dulu. Dia ada angan-angan nak bertanding pemilihan dalam parti. Nak guna duit, nak bagi orang nu kempen, orang ni kempen. Dia ada angan-angan nak mempertahankan kursi parlimen. Nak kena guna duit. Bila nak guna duit, nak buatlah guna. Perah rakyat. Tak cukup satu, dia buh dua. Tak cukup dua, dia buh tiga. Ni saya tak kata kat siapa. Saya buh secara umum. Saya bukan nak kata kat kajol tu. Tapi saya nak kata apa? Saya abang dah tukar menteri kesihatan ni. Dia ambil orang yang ada hati dan perut ni tuan-tuan. Ada hati perut. Yang nak pandang rakyat dengan pandangan kasih sayang. Dia ambil doktor pakar main letak. Amal lagu tu saya pun boleh jadi menteri kesihatan. Naik saya, saya pun nak buat duit lah tuan-tuan nak. Tuan-tuan dah tiga, tak cukup. Dia nak main pula pelak keron, haram jadah keron, semua nak main ni tuan-tuan. Kena tambah lagi. Nak tambah lagi tiga dos. Nak bubur pula. Tabu duit pula. Dulu saya kata nak main pelak keron, tuan-tuan tak percaya. Ni tuan-tuan tahu rakyat kita. Lah tuan-tuan tahu rakyat ni dia kena varian apa pula. Bodoh keron ni. Kita duk kenal lah ni. Bodoh keron. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan berlaku zalim ke atas dirinya, maka ia tidak akan menyeksa hambanya tanpa kesalahan. Dan ia juga mengharamkan berlaku zalim ke atas sesama manusia. Jangan. Oleh itu janganlah berlaku zalim terhadap orang lain. Jangan suka menyakiti hatinya dan jangan mengambil hartanya atau menjatuhkan harga dirinya. Allah ta'ala haram benda. Jangan duk buat zalim dekat orang. Jangan. Tuan-tuan, kita baca sikit hadis nombor 13 tuan-tuan. Ke-12. Nabi kata pada dia, tajuk ni hindari doa orang yang kena zalim. Tuan-tuan tengoklah. Sikit lagi saya nak ambil 5 minit lagi boleh. 9.20 kita berhenti. Jangan duk buat jegi mata kat saya lagu tu. Tuan-tuan ingat saya heran. Boh, satu dos baru tuan-tuan tahu. Saya tahu tuan-tuan berlengor, saya tahu. Hak main mengaji ni pun ranum ramai pada hak putih tuan-tuan. Dia kata, saya pergi mengajak baru ni tadi surah masjid. Ustaz, mengajak pun jangan lajak sangat sana. Kami lengor. Tambah main ni ustaz, oi semua geng saluran satu belakang ni. Zila lama, dia kebah. Habis mengajak tu saya tengok Pak Long tu mangkit, dia tak boleh nak imam badan saya pergi pegang dia. Saya kata, buat Pak Long kebah. Allah kebah. Saya kata, saya tahu nak paha, habis teluk-teluk kebah. Dia kata, pergi kencin, saya tak tahu keluar ayam ke dah. Dia kata, kebah. Ini saya nak ambil 5 minit lagi, tuan-tuan. 5 minit lagi. Mana tahu bulan depan tak main dah. Lepas perosok bulan menjara, tuan-tuan bukan tahu. Duk lawan takkan sangat. Tak apalah, tuan-tuan. Saya redha lah. Mau nak tangkap saya, pergi bubuh dalam lokak. Kerana tangkap saya tikai, jangan duk bagi rakyat wajibkan booster dose. Saya ambil lah. Saya duk pergi tangkap tangan, main tangkap depan ni. Saya nak serah diri. Mau tangkap saya nak habak, jangan duk halang orang pergi masjid. Nak tangkap saya, main lah tangkap. Mau tangkap saya kata, tuan-tuan jangan duk teribat. Kerana orang tertentu, jabatan agama kena teribat. Orang nak tangkap, main lah.
Kerana orang tertentu, mufti kena tibat, saya duduk tahan. Mayalah. Kerana orang tu, tuan-tuan, raja-raja kena tibat, saya duduk tahan. Nak tanggap dia, mayalah. Saya duduk tegak, Allah, tanya ustaz ni, mereka ni gada buat report. Ampi buatlah report, macam tak? Nak gempak kita, nak tanggap aku tak gempak, ha? Ustaz tu. Kerana tikai benda ni, nak tanggap, mayalah. Macam tak? Bukan saya duduk pergi kacau dia tampak bungkuk janda orang. Bukan saya duduk pergi mengorak bini orang, nak darah orang, nak tangkap. Tangkap kerana aku tikai. Jangan duduk wajibkan kat rakyat. Rakyat takut, tu pun nak tangkap. Meh. Allah, ingat kita heran sangat. Orang kot dia. Ada banyak dah kata ustaz, berlawan. Mereka dapat tangkap ustaz, kami akan pertahan, kami masuk sekali. Ingat aku percaya, mereka cakap lagu tu, tak ada. Mereka tangkap ustaz, pergi dulu lah. Ini game Pak Debay ke pihak longgak ni, tobat, tak percaya. Lawan ustaz, mau kena tangkap kami masuk. Saya bercakap ni, saya rasa yang saya bercakap ni betul ya tuan-tuan. Bukan kerana orang duk bagi sokongan, orang duk bagi saya api dah. Saya pun tahu nyamuk ni mampu kerana orang tepuk. Sebab tu dalam hidup jangan duk gemak sangat orang tepuk. Bagui ha, bagui. Tuan-tuan duk makan tepuk orang, nyamuk tu mampu kerana orang tepuk. Faham? Ni mari kita baca sikit lagi tuan-tuan. Sikit lah saya nak ambil. Dalam hadis ni Nabi SAW kata apa? An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW ba'atha mu'adhan ila al-yamani faqala ittaqi da'wat al-mazlum fa'innahu laysa baynaha wa baynallahi hijabun rawahu tirmidhi waqala hasanun sahih. Artinya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Mu'adh ke Yaman. Nabi dia nak hantar Mu'az ke Yaman. Dia nak hantar tu sebagai apa dia? Untuk menjadi amir dan qadi, menjadi pemimpin. Nabi nak hantar wakil dia untuk memimpin masyarakat di Yaman, nama dia Mu'az. Waktu Nabi nak hantar Mu'az, Nabi pesan kepada Mu'az dengan satu pesanan. Nabi kata pada dia, "Ya Mu'az, hindarilah doa orang yang terkena zalim. Ittaqi da'watal mazlum. Hang jaga-jaga, hang kena hindarkan diri hang daripada terkena doa orang yang kena zalim." Sebab apa? Maka sesungguhnya tidak ada antara doanya itu dengan Allah Subhanahu wa taala sebarang benda yang mendinding. Tidak ada benda yang mendinding di antara doa orang yang zalim itu dengan Allah. Apa Nabi nak abang? Hang nak jadi pemimpin wahai Mu'az. Jangan zalim kepada rakyat. Nabi pesan. Nabi pesan apa dia? Wahai Mu'az, jadi pemimpin, jangan zalim kepada rakyat. Sebab bila hang zalim kepada rakyat, bila tangan mereka, mereka tadahkan kepada Allah. Bila tangan mereka, mereka angkat kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah. Di antara doa orang yang kena zalim dan Allah, tidak ada pendinding. Sebab tu tuan-tuan, bila kita jadi pemimpin, bila kita jadi pemimpin, rakyat akan doa kita dengan dua jenis doa. Di antara dua doa ni, yang mana satu yang rakyat doa untuk kita? Yang pertama, doa rakyat kepada Allah untuk jaga pemimpin kami. Ini pemimpin yang adil. Tolong limpahkanlah nikmat kepada pemimpin ini, ya Allah, kerana pemimpin ini adil. Ataupun doa yang kedua, rakyat akan tadah tangan kepada Allah. Ya Allah, binasakan pemimpin kami kerana mereka ni zalim, ya Allah.
Kami angkat mereka, kami teruk-teruk pangkah mereka. Mereka menterkan darah tiap-tiap bulan berpuluh ribu, ya Allah. Tak cukup nak zalim kami lagi. Memaksa kami benda yang kami tak redha. Kami tanya kepada pemimpin kami, kalau kami ambil booster dose, kami cucuk, kami kena penyakit, apa jaminan kamu kepada kami? Tak ada jaminan. Kami tak mau ambil, lepas paksa kami, ya Allah. Pemimpin-pemimpin ni tahu tak, tuan-tuan, rakyat yang berada di bawah ni tak ada tangan, apa doa yang mereka minta? Kalau saya diangkat menjadi pemimpin, saya kena tahu rakyat saya nak doa yang mana. Doa untuk saya dijaga oleh Allah, doa saya ni dilimpahkan nikmat oleh Allah, ataupun di doa saya ni dibinasakan oleh Allah. Ini nasihat saya kepada para pemimpin. Jangan leka berada duduk di atas kursi yang empuk. Jangan leka berada di dalam pejabat yang besar. Jangan leka menaiki kereta, duduk di belakang diiring oleh polis dan pengawal. Jangan leka kamu makan duit berpuluh ribu setiap bulan. Jangan leka duduk di kediaman rasmi yang rakyat menanggung segala kos kediaman tersebut. Rakyat yang berada di kampung dan di bawah, siang malam berdoa agar Allah Ta'ala binasakan kamu. Jangan lupa. Duduk di kediaman yang mewah, sejuk, air tak pernah putih. Rakyat di kampung elektrik tak ada, air pun tak ada. Rakyat tu tadah tangan kepada Allah, binasakan pemimpin ni. Takutlah dengan doa orang yang dizalimi, tuan-tuan. Ini pesanan Nabi kepada Mu'az. Ketika mana Nabi nak utuskan dia untuk ke Yaman, menjadi amir dan qadhi di sana. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Keterangan insya-Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Tanda api tentu, tuan-tuan. Okey. Okey, baik. Tanda api tentu insya-Allah bulan depan kita tak ada kuliah bulanan, pasal bulan depan kita akan adakan sedikit bicara ilmu. Hari yang sama, malam yang sama, saya akan mai. Kita akan adakan bicara ilmu pada bulan depan, hari Ahad, minggu yang keempat. Selepas maghrib buat pasal noh, pasal lambat sangat. Nak balik pula kan, buat lepas maghrib. Bicara ilmu tu insyaAllah, saya akan bersama dengan Datuk Nash, left-handed. Dia akan meh. Kenal Nash? Oh, Pak Long tak kenal. Zaman Pak Long. Duk karaoke tu. Apa ada lagu dia apa tu? Pada neraka di wajahmu. Ha? Pada syurga di wajahmu. Pada neraka. Udah dah. Pada syurga di wajahmu. Ha, dulu dia duduk left. Lah dia duduk right lah. Dulu dia duduk kiri-kiri lah, dia duduk kanan lah, jalan kanan lah, tuan-tuan. Alhamdulillah, saya dah bincang dengan dia. Saya kata, noh, geng-geng baganyok. Oh, dia kata, puak noh, kalau tak pergi kena main kio, dia kata. Jadi dia kena main lah. InsyaAllah. Ha? Ha, kita buat di luar, kita nak menyanyi. Saya selagu, dia dua lagu, kan? Lah, tuan-tuan. InsyaAllah, saya akan menyanyi bulan depan. Dan sebelum menyanyi itu, saya akan ambil booster dose. Kalau saya tak ambil booster dose, suara saya jadi macam Sajat. Saya ambil booster dose tu, baru suara saya pair dengan Nash. Kita buat kat luar tu lah. Pakat-pakat mai lah. Tentang tak? Pakat-pakat mai. Bulan depan, kita buat lepas maghrib lah. Senang lah. Lepas tu, lepas tu kita main Aisyah, tu kita balik lah. InsyaAllah. Yang tu pada bulan depan. Yang ni, Pak Su minta saya umum. Ceramah Isra' Mi'raj. Hari Selasa ni. Hari ni hari Ahad, esok, Lusa. Lepas maghrib tu. Selepas maghrib, insya-Allah bersama dengan penceramah undangan Syekh Faisal. Tuan-tuan dekat malah Lusa hari Selasa malam Rabu. Lepas maghrib insya-Allah. Hak saya bulan depan. Jangan duk main minggu depan, bulan depan. Tu pun kalau saya tak masuk lokap. Kalau saya masuk lokap, saya harap masjid buat pi kamera satu lah.
Saya akan menyanyi dalam rokak tu juga lah. Tak menyanyi tu tak menyanyi. Tak mana duduk cerita lain. Duduk dalam lokak pun tutuh ceramah serba tu dalam lokak pun. Nah, kalau mereka tak sumbat masuk dalam tu, mainlah bulan depan. Mau lepas sumbat, buka puasa dengan warden penjara lah saya. InsyaAllah pada bulan hadapan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kesihatan yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan. Saya doa satu lah tuan-tuan. Minta Allah bagi kekuatan kepada kita untuk menempuh dengan fitnah akhir zaman. Tuan-tuan dulu tuan-tuan kata, ustaz tak pernah. Dulu lah ustaz, tak pernah. Betul, dulu lah. Lah akhir zaman. Yang dikatakan fitnah huru-hara akhir zaman apa semua ni, ni lah. Ni lah tuan-tuan. Dan berapa ramai yang nak bercakap benak dia akhir zaman ni tuan-tuan. Sebab tu saya bila kita baca hadis, orang agama jangan jadi syaitan bisu di akhir zaman ni. Berhadapan dengan fitnah akhir zaman, orang agama jangan jadi syaitan bisu. Saya tak ada kepentingan apa tuan-tuan. Saya bercakap macam ni, saya tak ada kepentingan apa. Saya bukan ustaz selebriti, ustaz TV yang takut nak bercakap lalu kena gam. Saya bukan masuk TV. Saya bukan makan mentekedarah gaji ke apa. Saya bukan makan mentekedarah duit ceramah. Pak bagi, bagi. Tak bagi, sudah. Demi Allah. Ini saya bercakap dalam masjid, tuan-tuan. Wallahi, demi Allah. Setiap sen yang saya dapat daripada hasil ni, sagu hati yang tiap-tiap masjid bagi ni, tuan-tuan. Demi Allah, setiap malam saya akan bagi kepada tabung Yayasan Ariada. Satu sen pun saya tak ambil benda ni. Demi Allah, ni saya cakap dalam masjid. Saya letak tabung kat luar, tuan-tuan derma. Saya tak mau jadi takat duk minta. Saya memang niat, dah berapa tahun dah, saya tak pernah makan duit ceramah ni. Semua ni saya akan bubuh dia lah. Tabung Yayasan Ariadah. Demi Allah. Saya bukan tahu ni, bagi berapa ke saya tahu. Sebab tu takat nak tak bagi saya ceramah. Tak bagi, sudah. Saya nak cakap benda betul. Fitnah akhir zaman, tuan-tuan. Kena bercakap. Kena ada orang agama yang bersuara. Jangan jadi syaitan bisu. Melihat rakyat dan umat ditipu di depan mata kita. Itu saya cakap betul, tuan-tuan. Saya nak cakap benda betul. Tuan-tuan nak panggil saya mengajar? Jangan halang saya nak cakap benda betul. Tuan-tuan tak bagi saya cakap betul, jangan bagi saya mengajar. Baik saya duduk di rumah, saya menyanyi. Tak, sungguh, saya hebat kat bini saya. Saya hebat kat bini saya, tuan-tuan. Saya kata, kalau takat pergi mengajar, yang nu tak boleh cakap, yang ni tak boleh cakap, lebih baik aku duduk di rumah, balik duduk di rumah, pegang telefon, tengok live saja. Sungguh. Tuan-tuan, saya tengok live saja. Duduk menyanyi, tak, lagu tu tak. Lebih baik tengok live saja daripada main duit ceramah tak boleh cakap benda betul. Ini zaman yang memerlukan kebenaran ditegak. Doa lah tuan-tuan. Kita duduk di penghujung, kita duduk di penghujung, kita duduk di penghujung lah. Inilah yang ulama-ulama dulu duduk minta kepada kita, duduk minta kepada Allah, jauhkanlah kami daripada fitnah akhir zaman. Kami tak mau hidup di akhir zaman. Kenapa benda-benda lagu ni lah? Saya mohon doa kepada Allah agar diselamatkan saya daripada fitnah akhir zaman. Diberikan kekuatan kepada saya untuk menegakkan kebenaran. Diberikan kekuatan kepada saya untuk tidak gentar dengan ugutan untuk menegakkan kebenaran. Dan diberikan kepada saya dan keluarga saya serta tuan-tuan semua diselamatkan daripada fitnah akhir zaman ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Panjang umur, dimurahkan rezeki, berjumpa lagi pada bulan hadapan. Akhir kalam, macam biasalah tuan-tuan, di luar sana ada tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ariadah. Tuan-tuan nak menyumbang untuk dana pendidikan, tuan-tuan nak menyumbang untuk dana kebajikan Yayasan Ariadah, tuan-tuan bubuhlah. Saya tak mahu nak cerita panjang, tuan-tuan mentau apa yang kita buat, tuan-tuan bubuhlah. Dan juga produk Tok Koko dari luar sana,
sekilo 19, setengah kilo 10 ringgit, yang secik 20 ringgit insyaAllah. Wallahu'alam, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hal ahli an-nar. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu pada malam ini, ya Allah, di dalam taman syurga ini, ya Allah, di dalam rumahmu yang mulia ini, ya Allah. Kami memohon kepadamu, ya Allah, agar diampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa yang kami lakukan dalam keadaan kami sedar ataupun tidak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala yang berlaku pada hari ini, ya Allah. Kami tidak nafikan ia di atas kelalaian dan dosa kami, ya Allah. Ia berlaku di atas segala kesilapan dan kealpaan kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berikanlah kejayaan kepada kami, ya Allah, untuk menempuh ujian yang telah Kamu timpakan kepada kami pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah. Luluskanlah kami daripada ujian ini, ya Allah, menempuh dengan segala fitnah pada akhir zaman ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami akui, ya Allah, kami tidak kuat, ya Allah. Ya Allah, kami akui, ya Allah, kami tidak kuat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kami akui, ya Allah, kami tidak kuat, ya Allah, menempuh segala ujian ini, ya Allah, melainkan dengan kekuatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau pilihlah kami menjadi penegak agamamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah, ya Allah, Engkau pilih kami untuk menjadi penegak agamamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tolonglah, ya Allah, pilihlah kami, ya Allah, menjadi penegak kepada agamamu, ya Allah, menjadi pembantu kepada agamamu, ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami syaitan-syaitan bisu, ya Allah, yang melihat segala kemungkaran di depan mata tetapi tidak berkata apa-apa demi kepentingan dan sebagainya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkanlah keikhlasan di dalam hati kami untuk memperjuangkan agamamu, ya Allah. Kami memperjuangkan agama bukan kerana harta benda, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, bersihkan hati kami, ya Allah, daripada menjadi pembantu agamamu kerana keduniaan, ya Allah, kerana pangkat dan jawatan, ya Allah. Engkau bersihkan hati kami daripada segala-galanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau Engkau tidak limpahkan dunia kepada kami, ya Allah, Engkau tidak bentangkan dunia kepada kami, Engkau tidak memberikan kekayaan kepada kami di dunia ini pun, ya, tidak apa, ya Allah. Cuma, ya Allah, tolong pilihlah kami untuk menjadi pembantu agamamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau selamatkanlah kami, ya Allah. Tidak ada zat yang dapat menyelamatkan kami di fitnah akhir zaman ini, ya Allah, melainkan Engkau, ya Allah, melainkan Engkau, ya Allah, melainkan Engkau, ya Allah. Selamatkanlah diri kami daripada fitnah akhir zaman ini, ya Allah. Selamatkanlah anak-anak kami daripada fitnah akhir zaman ini, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kaum kerabat kami daripada fitnah akhir zaman ini, ya Allah. Selamatkan kaum muslimin dan muslimat daripada fitnah akhir zaman ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong letakkanlah keikhlasan di dalam hati pemimpin-pemimpin kami dalam melakukan kerja mereka, ya Allah. Letakkanlah keikhlasan kepada mereka, ya Allah. Letakkanlah keikhlasan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah wabak ini dengan sesegera mungkin, ya Allah. Kerana wabak COVID-19 ini, ya Allah, kami berpecah, ya Allah. Umat Rasulullah berpecah, ya Allah. Kerana COVID-19 ini, ya Allah, kami hamba rakyat ini dizalimi, ya Allah. Kerana COVID-19 ini, ya Allah, rumah-rumahmu disekat untuk diimarahkan, ya Allah. Kerana COVID-19 ini, ya Allah, rumah-rumahmu dihalang untuk hamba-hambamu datang beribadat sujud kepadamu, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah wabak ini dengan sesegera mungkin, ya Allah. Angkatkanlah wabak ini dengan sesegera mungkin, ya Allah. Angkatlah wabak ini dengan sesegera mungkin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya pemimpin-pemimpin kami ini, ya Allah, melakukan tugas mereka dengan ikhlas, melakukan tugas mereka dengan niat kerana-Mu, ya Allah, permudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Pertahankanlah kedudukan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebaliknya, seandainya pemimpin-pemimpin yang ada pada hari ini, ya Allah, melakukan kerja ini dengan kezaliman kepada rakyat, menekan rakyat, menindas rakyat, hukumlah mereka di dunia ini, ya Allah. Hukumlah mereka di dunia ini, ya Allah. Hukumlah mereka di dunia ini, apatah lagi di akhirat kelak, ya Allah. Kami tidak redha dengan kezaliman, penindasan yang telah dilakukan kepada kami, ya Allah. Kami telah bersuara, ya Allah, tetapi suara kami tidak dipedulikan. Kami telah menuntut hak kami, ya Allah, tetapi tuntutan kami tidak didengar dan tidak dipedulikan, ya Allah. Ya Allah, kami rakyat yang dizalimi, yang ditindas ini, ya Allah, meletakkan segala-galanya kepada-Mu, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.